bertiga lagi on the way buat nyari jalur sepeda yang ada di Jakarta. Ya, kita mau challenge nih, mau nyobain jalur sepedanya. Kita udah bawa sepeda di belakang. Ini dia sepedanya. Jadi kita mau ngerasain gimana sih rasanya naik sepeda di jalan raya di Jakarta. Terus ya. Bike line, jalur sepeda yang bersinggungan langsung dengan jalan utama. Kelihatannya sih di sini masih banyak motor yang berlalu lalang, tapi kita coba aja yuk, aman gak ya kira-kira? Ini korban mau dibawa kemana, Pak? Rumah sakit Ervina. Jadi kadang jalur sepeda ini dipakai buat motor gitu. Jadi buat pengguna sepeda mesti hati-hati juga gitu. Karena emang di sini jarang dirazia ya. Sekalinya kemarin saya baru lihat kemarin-kemarin aja gitu. Mungkin baru sosialisasi ya. Mungkin ini perlu juga sosialisasi lagi bahwa jalur sepeda ini kalau bisa benar-benar steril gitu. Karena motor ini masih banyak. Contoh kayak mobil tuh kan langsung kan berarti masih ada gitu. Jadi kecelakaan ini sering banget terjadi di sini. Si, barusan saja terjadi kecelakaan di depan mata saya. Jadi saya nggak tahu ini tuh safe atau enggak untuk berkendara sepeda di sini karena kendaraan di sini super cepat. Jadi gimana nih guys, menurut kalian jalur sepeda yang udah di-provide sama pemerintah ini ideal atau enggak sih? Perhatiin keselamatan dalam berkendara sepeda, perhatiin juga ketersediaan jalurnya. Kayak sekarang nih di Menteng ini, yang kita tahu kan mungkin ada jalur sepeda, tapi seperti yang kita lihat, terputus jalurnya. Jadi lewat mana dong? Udah balik. Aduh. Gimana tadi experience kalian muter-muter Jakarta naik sepeda? Parah banget, tadi gue di stasiun Jatinegara kan. Dan pas gue mau belok ke kanan, itu gak ada motor dan mobil yang mau ngalah. Semuanya ngebut aja. Sama, bahkan gue tadi di terminal Kampung Melayu, saking cepetnya orang-orang berkendara, sampai gue ngeliat depan mata gue sendiri ada kecelakaan. Gue gak ngerti deh itu naik sepeda tuh safe atau enggak. Lu gimana? Kalau gue, tadi rencananya gue mau jalan-jalan naik sepeda santai kan di Jalan Menteng. Tapi jalur sepedanya malah gak ada. Nah, melihat kebiasaan warga Jakarta dalam berkendara, kira-kira akan efektif nggak ya jalur sepeda ini? Nah, itu dia challenge kita buat hari ini. Nah, buat kalian yang mau naik sepeda keliling Jakarta, nyobain jalur-jalurnya seperti kita, pokoknya pesannya cuma satu, stay safe everyone. Thanks for watching. Bye! Bye.